apa sih dinasti politik kita? Dinasti politik itu kita harus ingat dulu. Karena sekarang sudah mulai ditarik-tarik. Ya, seolah dinasti politik itu semua orang yang melakukan dinasti politik. Karena maknanya ditarik panjang dan luas. Seolah kadang-kadang disempitkan oleh dia. Bahwa dinasti politik itu adalah urusan soal datang ke TPS mencoblos orang yang kita suka dan kita tidak suka. Bukan itu dinasti. Dinasti politik itu adalah kekuasaan yang terdistribusi kepada keluarga satu tingkat ke atas, satu tingkat ke bawah, satu tingkat ke kiri dan ke kanan. Itu yang disebut dengan dinasti. Jadi kalau saya bupati, istri saya ke kiri sederajat, anak saya ke kiri sederajat, saudara saya ke kiri sederajat, saudari saya ke kiri sederajat, ibu bapak saya sederajat ke atas, anak saya sederajat ke bawah. Itu semua yang disebut dengan dinasti. Itu dulu kita paham. Dari mana kita tahu paham ini? Dari undang-undang pemilu dan pilkada. Khususnya undang-undang pilkada. Sebab di undang-undang pilkada dahulu telah dibuat ketentuan dan pasal yang melarang adanya yang disebut dengan dinasti politik, yaitu bupati, wali kota, gubernur yang sedang menjabat, maka ibu, bapak, ayah, anak, saudara, saudari tidak boleh juga ikut serta di dalam kekuasaan yang bersifat pemilihan. Itu ada undang-undangnya dulu. Cuma undang-undang ini diuji di Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian dibatalkan Mahkamah Konstitusi, bukanlah seperti sekarang dinasti politik yang dalam. Itu syarat pertama. Ingat dulu ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, itu kan ayahnya juga dinasti politik, itu kakeknya dinasti politik, belum tentu. Kenapa? Karena ada syarat kedua yang disebut dengan dinasti itu. Apa yang disebut dengan syarat kedua itu? Salah satu dari cabang kekuasaan ini sedang menjabat di jabatan politik yang bersifat pemilihan. Jadi tinggal satu detik lagi ini, jadi itu belum selesai. Jadi kalau dirimu presiden sedang menjabat sebagai presiden, maka istrimu, ayahmu, ibumu, saudarimu, dan anakmu tidak boleh ikut terlibat di dalam jabatan-jabatan yang dipilih di pemerintahan. Itu syarat kedua, sedang menjabat. Syarat yang ketiga, tidak menjabat di jabatan-jabatan yang bersifat elected official. Apa itu? Tidak di eksekutif, tidak di legislatif. Jadi di luar ini bukan dinasti. Di luar itu namanya keluarga politik. Saya sudah mangkat 10 tahun yang lalu jadi gubernur, anak saya terjun sekarang di politik. Bukan dinasti, tapi itu keluarga politik namanya. Habibi, anaknya sekarang mau terjun ke politik misalnya, dinasti kayak itu tidak, karena Habibi sudah tidak menjabat. Lebih dari sekitar itu Habibi sudah almarhum. Maka kalau anaknya terlibat di dalam politik, tidak disebut dengan dinasti, tapi disebut keluarga politik. Apa yang dilarang oleh kita? Yang dilarang itu bukan keluarga politik, yang dilarang itu adalah dinasti politik. Kenapa dinasti itu politik? Karena tidak ada apa namanya sifat fair di dalam pemilu. Kenapa saya sebut tidak ada sifat fair? Jelas, dia dikenal karena bapaknya, bukan karena dirinya. Dia jadi wali kota itu bukan siapa-siapa, tapi karena bapaknya presiden lalu tiba-tiba jadi wali kota. Unfair. Orang yang terkenal bergerak di bidang usaha, lalu dua hari masuk anggota partai politik, lalu jadi ketua umum, berdasar apa itu kalau bukan karena dinasti? Betul. Dan ini kawan-kawan sekalian, karena dikasih bonus cuma 1 menit, yang merupakan ancaman bukan bagi saya, karena saya sudah masuk melalui Senjo,
bukan bagi Pak Halid Muhammad karena beliau juga adalah utusan Joy, bagi Anda yang 98% itu tadi, apa ancaman kalian terbesar melawan dinasti politik itu? Karena setinggi apapun cita-citamu di republik ini, mau jadi presiden, mau jadi gubernur, bupati, kalau dinasti merajalela, jangan harap kamu bisa menggapai jabatan itu. Betul. Sebab politik hanya dua pada ujungnya itu. Apa pertama? You punya kekuasaan, lalu kekuasaanmu bagi kepada keluargamu, atau you punya modal, dan modal itu kau beli dengan kekuasaan. Apakah kamu punya dua-duanya? Enggak. Punya enggak dua-duanya tuh? Kalau enggak ada dua-duanya, enggak ada cara kecuali kita mengatakan, lawan dinasti politik. Lawan! Sehingga, bukan hanya kita. Saya melawan dinasti dari tahun 97 yang Khalid, dan alhamdulillah sampai sekarang hasilnya tidak pernah saya nikmati. Kenapa? Karena persoalannya bukan untuk saya, tapi untuk generasi muda kita yang kita perjuangkan dari seperti sebetulnya Bang Halim, agar mereka tidak bertemu dengan orang yang memanfaatkan darah dan memanfaatkan modal untuk membeli kekuasaan. Itu tidak fair. Itu yang mengatakan, karena itu saya kawan-kawan sekalian, kita yang harus ini harus bangkit, maju ke depan untuk mengatakan, kau muda, tolak dinasti politik. Setuju? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.